Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kitchen Chef Sidoarjo. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pekerjaan kami, Kitchen Chef ya. Kitchen Chef ini ukurannya panjangnya 3 meter 18, kesininya 2 meter ya. Oke, langsung aja kita untuk bahannya kita menggunakan PVC board multiplex sama PL ya, jadi kita kombinasi kayak gitu supaya lebih awet ya, karena biasanya kalau kitchen set itu sering kena lembab, terus kena ini ya rayap gitu. Ini kita harus pakai kombinasi PVC ya, untuk bagian yang nempel dinding, nempel lantai sama area pak cuci itu kita, untuk rangka-rangkanya juga kita pakai PVC untuk kitchen set bawah. Dan untuk yang kitchen set atas biasanya yang nempel dinding gitu. Oke, langsung kita bahas untuk desainnya ya. Di area sini ini ada kompor ya. Kompor. Terus di sisi situ ada pak cuci ya. Nah, ini pak cuci. Jadi dibedakan ya. Terus ini table-nya menggunakan granit ya di project kali ini. Untuk nanti biayanya bisa dilihat di akhir video saya. Sini pakai top table granit, gold black ya, putih warna hitam. Terus untuk kitchen setnya sendiri ini kombinasi hitam putih ya, di warna hitam untuk bodinya, terus untuk putihnya untuk pintu-pintunya. Oke, langsung kita lihat untuk bagian dalam granitnya. Nah, ini menggunakan Excel Slow Motion ya. Terus dalam bawahnya kompor ini ada kita bagi dua rak, 1, 2 gitu. Nah, untuk settingnya kita pakai frame aluminium, jadi tidak nongol ya. Ini kayak gitu. Oke, untuk di atasnya kompor biasanya ada penghisap. Ini biasanya dari tuan rumah kita hanya bantu pasang ya. Nah, jalannya seperti ini. Ini kebetulan penghisap yang model yang gede ya. Langsung dibuang ke atas nanti. Terus ini ada topinya dikasih lampu ya, kira-kira ada 4 lampu, 1, 2, 3, 4 ya, di topiannya. Terus langsung kita lihat samping. Untuk ini area LPG, ada angin-angin di sini, ini tempat LPG nya dibuka. Nah, ini kebetulan pakai LPG yang 3 kilo ya. Nah, kita begitu arah ya. Oke. Terus di atas ini, nah ini untuk area pojok, jadi merong ke dalam sini ya. Terus itu, terus untuk bagian yang nempel dinding kita ini, kebetulan proyek kita itu pakai ini ya, pakai HPL, jadi HPL yang motif granit, jadi mirip seperti batu alam ya. Terus dikasih lampu LED strip. Jadi untuk penerangannya di ininya, di bawahnya gitu. Terus ini di atasnya Pak Cici ini ada ini ya, ada rak piring. Nah, tempat piring. Terus ini ada Pak Cicinya. Jadi habis nyuci langsung ditaruh ke di atas. Oke. Nah, ini pakai hidrolisnya slow motion ya. Jadi bisa sampai sini. Nah, di sininya pintu bukaan pintu ya. Oke. Okay. Ini dalam-dalamnya. Di sini juga. Terus di sininya ada untuk oven ya. Jadi untuk oven kita taruh di atas ini. Terus untuk bagian bawahnya sampingnya Pak Cici ada tempat piring ya. Oke, terus ini ada tempat sendoknya di sini. Laci-lacinya ya, sebenarnya pakai frame aluminium. Oke, terus area samping sini ini khusus untuk dispenser bisa naruh, buka. Terus ini nanti itu tempat untuk air minumnya ya. Jadi dispenser kita bikinkan pintu seperti ini, terus ada tempat kulkas.
Di atasnya kulkas ada tempat penyimpanan. Itu. Jadi ada area kulkas, ada area kompor, ada area tempat cucinya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like and subscribe channel saya. Dan apabila ada butuh jasa kicit bisa langsung WA di nomor saya ya. 0821 434 60463. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.